Jangan ikut campur kalau ente enggak ngerti. Yang enggak ngerti agama, jangan suka khutbah bicara agama. Yang enggak ngerti agama, jangan suka fatwa. Itu bagiannya kiai, itu bagiannya. Kalau mesin monggo ahli mesin, bangunan monggo ahli teknik bangunan, cenggawe opolah, perbankan, ekonomi monggo bikin, bangun koperasi ta opo, bangun pasar ta bisnis. Jangan ikut agama. Agama harus dipegang oleh yang ahli agama. Ketika Nabi Muhammad masih hidup, maka sahibul haq, sautul haq, kalimatul haq, mauqiful haq adalah satu orang, yaitu Nabi Muhammad. Kebenaran dipegang oleh Rasulullah. Nah, Rasulullah wafat meninggalkan dua hal. Satu yang dinamakan sunnahnya. Apa namanya? Sunnahnya Rasulullah ada tiga. Perkataannya namanya sunnah qauliyah. Apa? Ini ngaji rada serius ini. Kalau ngaji cuma lelucon, undang cak lontong mawon. Yang kedua, perilakunya. Carane sholat, carane wudu, carane mimpin masyarakat, caranya menyambut tamu, caranya niliki wong sakit, niliki wong meninggal dunia, caranya kalau mengungkapkan kegembiraan, caranya kalau beliau lagi sedih, lagi senang, lagi sedih, lagi susah, lagi marah, semua sunnatul rasul dinamakan sunnah fi'liyah. Apa? Yang ketiga, ini yang banyak orang enggak tahu. Yang banyak orang enggak tahu, terutama Wahabi enggak tahu. Wonten Wahabi mboten mriki? MTA apa lagi? Wonten MTA ya. Sing lakoni atau sing mengucapkan, yang mengatakan orang lain, bukan Rasulullah. Sing lakoni orang lain, bukan Rasulullah. Tapi oleh Rasulullah dibenarkan, maka menjadi sunnah. Sunnah apa? Sunnah takririyah. Sunnah apa? Jadi sunnah Nabi itu ada tiga. Perkataannya namanya, perilakunya namanya, sing lakoni wong lian namanya takririyah. Contohnya, sahabat Bilal wudu. Setelah wudu, karena sholatnya masih lama, sholat dua rakaat, malah Rasulullah tanya, sholat apa Bilal? Malah tanya ke Rasulullah, sholat apa Bilal? Sholat ba'diyah wudu. Benar, benar Bilal, benar. Maka kalau kita wudu, sholat duhurnya masih adoh, sholat adanya masih jauh, kita sholat sunnah dua rakaat, namanya sholat apa? Ba'diyah wudu. Sing lakoni pertama bukan Rasulullah, yaitu Sayyidina Bilal, tapi dibenarkan. Paham boten? Ada lagi contoh yang penting. Memuji-muji Rasulullah, ngalem-ngalem, nyanjung-nyanjung Rasulullah. Beliau tidak pernah minta disanjung. Tidak pernah bayar wartawan, LSM, radio agar menyanjung. Biasanya calon DPR yang itu biasanya. Calon bupati barang. Berapa saja dibayar asal namanya baik. Rasulullah tidak pernah minta disanjung. Tapi ketika ada orang memuji, dibenarkan. Maka muji-muji Rasulullah, madaih nabawiyah, menjadi sunnah takririyah. Suatu hari Nabi baru selesai sholat subuh, jamaah masih kumpul, baru selesai sholat subuh, ada orang datang, penyair namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Siapa? Alah, ngejeng wis.
biasanya solikin. Ka'ab bin Zuhair memuji-muji Rasulullah. Inna Rasulullah la saifun yustadha'u bihi muhannadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min quraishin qala qailuhum fi batni makata lama aslamu zulu zalu fama zala ankashun wala kushufu indal liqai wala milun mazilu Syammul aranini abdalun labusuhumu min nasi dawda fil hayja sarabilu la yafrahuna idha nalat rimahuhumu qawman walaysu majazi'a idha nilu la yaqutanu illa fi nuhurimi wa malahum an hiyadil mauti tahlilu. Ini namanya muji Rasulullah ini. Namanya apa? Muji Rasul. Tanggir padang bulan, padangnya apa? Ah, bukan muji Rasulullah itu, bukan. Bukan. Kalau tadi yang dibaca tadi itu muji Rasulullah tuh. Kalau padang bulan, padangnya apa? Koyorino. Muji Rasulullah, itu muji Rasulullah. Muji buat tadi. Apa mana? Habib Rizik gurune NU, wah bohong itu. Artinya apa? Sungguh engkau Rasulullah orang hebat, sukses, pemimpin yang berwibawa, yang bisa menegakkan kebenaran, memberantas kejahatan, menegakkan keadilan, memberantas kezaliman, memisahkan, membedakan antara yang hak dan yang batil. Engkau datang dari suku Quraisy kota Mekah, diikuti oleh para sahabat yang gagah berani, tidak pernah ada rasa takut, tapi berhati mulia, berakhlak mulia, tidak sombong. Tapi kalau dalam medan perang tidak pernah mundur. Itu sahabat Nabi Muhammad. Walhasil Rasulullah dipuji, tidak melarang. Jangan muji-muji saya, bid'ah. Enggak tuh, enggak. Enggak. Jangan muji-muji saya, bid'ah, enggak. Malah Rasulullah memberi hadiah. Beliau lagi pakai selimut. Selimut spray, lurik-lurik. Regana orang itu sakit ya. Badin Cina. Loh, spray kasur itu loh. Lagi pakai itu. Diberikan kepada Ka'ab. Ini Ka'ab, saya terima kasih mendengarkan pujian kamu, sangat indah syairnya. Ini kenang-kenangan dari saya. Selimut bergaris-garis itu bahasa Arabnya namanya burdah. Apa? Kalau selimut polos bahasa Arabnya batoniyah. Muttaqiina ala furushin batainuha min istabrak. Batainuha selimut polos. Kalau selimut bergaris-garis apa namanya? Kalau jenengan boten percaya, ayo pergi dengan saya. Ini fakta, ini fakta sejarah, tidak bisa dipungkiri. Fakta sejarah itu gak bisa dipungkiri. Beda dengan ayat Quran, ayat tentang dengan ayat, hadis tentang dengan hadis. Ini enggak, fakta sejarah. Kalau enggak percaya, ayo pergi ke Turki dengan saya, ke kota Istanbul. Masuk museum Topkapi, masih ada utuh burdahnya Rasulullah yang diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair setelah memuji-muji. Ayo ke Turki dengan saya, tiketnya tunggu dewe. Percaya mboten? Kula wis ping sekawan mriko ningali ada rambutnya, sisa rambutnya, ada mangkok bekas wadah air minum, ada sandal Rasulullah wonten teng Turki sana. Sudah 4 kali saya lihat. Artinya apa? Ini fakta sejarah bahwa memuji-muji Rasulullah dibenarkan. Maka mengadakan maulid Nabi, membaca Barzanji, membaca Deba, membaca Simtud Durar atau Burdah sunnah takririyah, bukan bid'ah. Si ngomong bid'ah itu biasanya pesantren kilat rong minggu, tahu-tahu jenggote dowo, seruale cingkrang. Masya Allah, paling Islam selama dewe lah, singkatnya kurang Islam.
Pemane kulo nggo celana batik kurang-kurang Islam. Yang Islam itu pakai gamis. Padahal bodoh orang TNT bodoh padahal. Bon. Setelah itu setiap ada orang damel ngarang ngubah syair yang isinya memuji Nabi Muhammad dinamakan Qasidatul Burdah. Apa? Ada seorang ulama dari Alexandria Mesir namanya Abu Sa'id Muhammad Al-Busiri. Sakit stroke ora iso tangi wis sewulan. Suatu malam mimpi jumpa Rasulullah. Seperti jenengan sering ya? Sering kan? Mimpi jumpa Rasulullah sering? Wah, ditakoni ora jawab. Sering? Dereng. Nek jumpa genderuwo. Setelah jumpa Rasulullah dalam mimpi, Rasulullah kulo sakit sewulan. Stroke ora iso tangi, ora iso mlaku. Tapi kulo gada nazar akan membikin qasidah syair yang tujuannya isinya memuji-muji panjenengan. Nyun izin, Rasulullah nyun izin. Ya wis, saya izinkan. Ya wis, bikin. Seminggu ngimpi ketemu mana? Satu minggu. Sudah selesai Rasulullah. Coba dibaca, saya ingin dengar. Dibaca. Setelah selesai membaca, fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul tersenyum mendengarkan pujian itu. Wa radhiya anhu, menerima, rela dipuji itu. Wa masaha jasadahu fata'affa fauran bukra. Musap-musap badannya kiai niku, besoknya sembuh bisa mlaku. Bisa jalan. Percaya mboten? Percaya silahkan, enggak apa-apa. Saya enggak maksa orang percaya. Yang percaya syafaat Rasulullah pasti min ahli syafaat. Yang tidak percaya pasti mahrumun anha. Tidak ada syafaat. Orang percaya mau soleh. Ayo di burdae. Apal betan? Sing apal apa? Ngoraya soli. Amin tadakuri jiro nimbidi salami. Mazatadam anjaro mimuklatim bidami. Amhabbatir rihu min tilqa'i kadhimatin wa awmadhal barku fi dhulma'i min idhami famali 'ainaika in qulta fufahamata wa mali qalbika in qulta stafik yahimi. Ayah sab, namanya selawatan, namanya ini selawatan, namanya muji Rasulullah, namanya bukan apa tadi padang wulan padang. Fama li aynaika in qulta fufahamata wa ma li qalbika in qulta stafik yahimi. Ayah sabut sabu annal hubba munkatimu ma baina munsajimin min huwa muttarimi. Laulal hawa lam turik dam'an ala talali wa la arakta li dhikir bani wal alami. Fakaifatu. Mau saya baca semua sampai jam 4. Amin tadzakuri jiran bidhi salami mazat tadam'an. Kenapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya sampai air matamu bercampur darah? Apakah engkau sedang rindu kangen pada perempuan di dusun di salam, atau engkau sedang teringat suatu hari panas angin bertiup kencang di desa Ikadimah, atau engkau sedang teringat malam kering gak enak makan gak enak tidur? Jawabnya, na'am sarotaifu man ahwafa arroqoni wal hubbu yataridu ladzati bil alami ya la'imi fil hawal udriyi ma'dirotan minni ilaika walau ansofta lam talumi. Na'am, memang benar saya lagi mabuk cinta, lagi kangen, lagi tergila-gila seseorang sampai menjadi penyakit. Tapi kalau ente tahu siapa yang sedang kurindukan, siapa yang sedang kutangisi, pasti anda akan memaklumi. Siapa sih yang sedang kau tangisi, kau rindukan? Siapa yang sedang kutangisi,
yang sedang kurindukan adalah Muhammadun Sayyidul Kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min qurbin wa min ajami nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la min huwa la na'ami huwal habibul ladzi wes ikut tak da'a ilallahi fal mustamsiku nabihi mustamsiku nabihab lin ghairi munfasimi faqal nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami. Yang sedang ku tangisi, yang sedang ku rindu adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Arabi wal Ajam, Sayyidul Insi wal Jin, Sayyidul Alamil Mulki wa Alamil Malakut, Sayyidul Dunya wal Akhirah. Dialah Nabi kita yang selalu kita harapkan pertolongannya ketika kita mendapatkan problem atau kesulitan apapun. Percaya bukan? Dialah namanya, ayo ikut saya, ayo, yang apal ikut Sayyiduna Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadhar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisah bin Salaman bin Banat bin Hamel bin Qidara bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Tarokh bin Nahur bin Syaruh bin Arhu bin Falil bin Abir bin Arfahsyad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matusalih bin Hormus bin Akhnuh bin Idris. Ya Kanjeng Nabi, luhur panjenengan. Jelas mboten? Ayo sing ngomong jelas sebut 10 ayo. Jenengan mboten jelas, jenengan mboten jelas. Menawa jenengan menawa lho putune bayi sing diguwan kembon singkong menawa lho. Leluhurnya Kanjeng Nabi sejak Nabi Adam sampai bapaknya Syekh Abdullah, ibunya Siti Aminah dijaga oleh Allah. Hafizul ilah taroku sifah falam yusib hum aruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi. Allah menjaga leluhurnya Nabi Muhammad dari Adam, min Adam sampai ayahnya dan ibunya. Dijaga dari apa? Dijaga dari tarokus sifah, tidak ada yang berbuat zina. Jadi leluhur Kanjeng Nabi yang saya sebutkan namanya tadi, tidak ada yang berbuat. Mbak Injenengan dijaga mboten? Jawab, ya Allah jawab. Jenengan mbak-mbak dijamin mboten? Enggak dijamin. Nabi Muhammad dijamin. Mbah-mbahnya dari Nabi Adam sampai bapak ibunya tidak ada yang pernah berbuat zina. Kenapa? Karena Allah menciptakan Nur Muhammad 2000 tahun sebelum menciptakan Nabi Adam. Setelah Allah menciptakan Nabi Adam, Nur Muhammad ditaruh, diletakkan di tulang rusuknya Nabi Adam, terus turun-temurun melalui anak cucunya sampai pada Syekh Abdul Muttalib, mukanya terang, pindah ke anaknya Syekh Abdullah, mukanya terang padang, masuk ke rahimnya Siti Aminah. Saratun saro kuwati fi asariri hurorihimul bahiyah wa badaru badruhu fi jabini jaddi Abdul Muttalib ibni Abdullah atirillahumma qabrahul karim. Allahumma salli wa sallim wa barik ali. Ini namanya Maulid Nabi, namanya ini
Mboten usah nggawa bendera ngene-ngene mboten usah. Saratun sara nurun nubuwah, nur kenabian, nur Muhammad mengalir dari Adam sampai Syekh Abdul Muthalib, mukanya mukanya terang padang, pindah ke Syekh Abdullah mukanya padang, masuk ke rahimnya Siti Aminah, fawulida sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Lahir Nabi Muhammad bagaikan bulan purnama sallallahu alaihi wasallam. Waktu Kanjeng Nabi lahir, rumahnya Siti Aminah padang. Belum ada listrik waktu itu. Abu Lahab dari kejauhan melihat Abu Lahab itu pamannya Kanjeng Nabi tapi lain ibu, sedulurnya Syekh Abdullah tapi lain ibu, anak Abdul Muthalib sama. Melihat ada rumahnya Aminah padang, nyuruh budaknya namanya Suwaibah. Siapa namanya? Suwaibah berangkat, tidak lama kembali, lapor ya Ami, majikan lapor. Siti Aminah melahirkan bayi laki-laki. Dari bayi itulah datangnya sinar. Dari mukanya bayi itulah datangnya terang benderang di rumahnya Aminah. Suwaibah, kata Abu Lahab, mulai sekarang kamu bukan budak. Saya bebaskan. Saya gembira. Lahir Muhammad, saya gembira. Kamu saya bebaskan. Bukan budak, orang merdeka. Sama dengan saya lah, sama dengan kita-kita gitu. Itu nanti di akhirat Abu Lahab masuk neraka karena kafir nggih. Tapi setiap hari Senin dikeluarkan dari neraka. Selasa dimasukkan lagi. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin diangkat lagi selama-lamanya gitu. Selamanya. Senin dikeluarkan, Selasa masukkan lagi sampai Ahad, Senin selama-lamanya. Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yawmil itsnain da'iman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada. Abu Lahab sudah dinas oleh Al-Qur'an pasti masuk neraka. Sayasla narun dzata lahab wa imra'atuhu. Tapi ata annahu fi yaumil itsnain daiman, setiap hari Senin selamanya yukhaffafu anhu, dikeluarkan dari neraka setiap hari Senin selamanya itu. Kenapa? Lisururi bi ahmada, karena gembira lahirnya Nabi Muhammad. Famadhannu bil abdil ladzi kana umruhu li ahmada masruran wa mata muwahhida. Maka seperti apa pahalanya orang mantingan, ya mantingan ya, orang mantingan yang selalu baca maulid malam Jumat, baca maulid akekah, baca maulid omay dadi, maulid anaknya orang sing lamar, maulid omane pangkatnya munggah, maulid DPR dadi, maulid. Masya Allah, omane orang mantingan yang rajin baca maulid, seperti apa pahalanya? Abu Lahab sepisan wae dan dia kafir, setiap Senin dikeluarkan dari neraka. Wong mantingan yang rajin baca maulid Nabi, yakin min ahli ashabi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Percaya mboten? Satu lagi. Tawassul karo Kanjeng Nabi, jaluk tulung. Jaluk tulung karo Kanjeng Nabi. Orang sih orang percaya, Wahabi orang percaya, Wahabi Salafi, ATI orang percaya. Masa harus mati senolongin orang yang masih hidup. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfirulahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Ayat piro surat opo golek tono dewe. Mas, tadi tu ke ayat sekian surat sekian, kayak banget. Boleh, Quran pasti ono ibu. Apa artinya? Orang yang banyak dosanya, walau annam idzalamu anfusahum,
Orang yang banyak dosanya, contohnya saya, umur 72 tahun saben dino dosa tok kula niki. Putu 10, jolong mana mati. 72 umur kula, masyaallah putu 10. Cucu yang paling besar sudah S2 di Melbourne, Monash University Melbourne, Australia. Tapi orang tobat-tobat, dosa tok saben dino, hasud takabur, suudzon apa meneh? Haikat dengki, adawah permusuhan, bagdo kebencian. Waduh, riya, ujub, sum'ah, gone kula niki, gone saben dino. Orang yang banyak dosanya, contohnya saya, datang kepada Rasulullah, ja'uka, datang kepada Rasulullah, istighfar di situ, fastaghfirullah, istighfar, minta ampun pada Allah, di sebelahnya Rasulullah, dan ini syaratnya nih, dan Rasulullah ikut memintakan juga, ACC setuju. Mudah-mudahan orang diampuni ya Allah, melok-melok memintakan ampun pada Allah. La wajadullaha tawwabar rahim. Lamnya lam taukid, kata anak santri. Lamnya lam, pasti Allah mengampuni dosanya orang itu. Ya Allah. Jadi orang yang banyak dosanya kalau ziarah ke Rasulullah, istighfar dan Rasulullah ikut memintakan ampun untuk orang itu, pasti Allah mengampuni dosanya orang itu. Jadi masalahnya Rasulullah dukung boten, boten masalahnya itu. Mudah-mudahan njenengan umroh tobat teng mriko Rasulullah ACC. Paham boten? Nah, begitu pula kita yang banyak dosanya, berapa sih dosa kita? Dosa kita umur kula. Kula umure 72 tahun. Berarti dosanya 72 tahun. Masih kena ditung. Ono wong umure 90 tahun, dosa tok saben dino. 90 tahun kena ditung mboten? Kena ditung 90 tahun. Ono hitungane. Tapi maghfiratullah, ampunannya Gusti Allah, sifat ampunannya Gusti Allah, la awal wala akhir. Tidak ada mulanya dan tidak ada ujungnya. Ya nafsuna taqnati min zallatin azumat innal kaba'ira fil ghufrani kallamami. Wahai orang yang banyak dosanya, jangan putus asa. Kan karena dosa banyak itu seandainya disandingkan dengan sifat maghfiratullah, ora ono apa-apane. Dosane kula 70 tahun, ampunannya Allah enggak ada taunya, enggak ada. La awal wala. Maka panjenengan kalau haji wukuf ning Arafah, setelah wukuf wajib husnudzon. Saya tobatnya diampuni oleh Allah. Jangan malah aku mau tobat diampuni orang ya. Tadi tahu berdoa mau ning wukuf diterima orang ya. Dosa mana malah? Dosa lagi malah. Dikira Allah pelit banget apa? Model jenengan no, dikira model jenengan diminta maaf angel, nggih, jenengan nggih. Nek ono wong duwe salah njaluk pangapura angel ya. Allah enggak angel Allah, enggak sulit. Oleh karena itu tawassul dengan Kanjeng Nabi sunnah apa bid'ah? Takriya. Ada lagi. Satu suku, satu kecamatan, enggak mana kecamatan lah. Namanya suku Mudor. Seluruh suku Mudor mencaci maki Rasulullah. Muhammad majnun, Muhammad sahir, dukun, Muhammad orang gila. Baca Quran dikira mengigau. Apa? Bahasa Jawa apa mengigau? Bahasa Jawa ini lindur. Baca Quran itu. Nah, Nabi Muhammad ngelaknati. Allahumma ja'al sinihim kasini Yusuf. Ya Allah berikan kepada suku Mudor paceklik krisis seperti yang menimpa kaumnya Nabi Yusuf. Berapa tahun? 7 tahun. Kaum Nabi Yusuf krisis pangan 7 tahun. Betul. Suku Mudor 7 tahun tidak ada air, tidak ada jagung, enggak ada gandum, enggak ada beras. Kelaparan. Terpaksa datang ke Madinah. Di bawah pimpinan rombongan, di bawah pimpinan kepala sukunya namanya Labid bin Robi'ah. Siapa? Assalamualaikum Muhammad. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Mudor. Nabi kaget. Biasanya mencaci maki, saya kira ini harus ngebom apa? Ada apa datang ke sini?
Anda sekalian dari Mudhor, ada apa datang ke sini? Jawabnya, atainaka ya khairal bariyati kulliha litarhamana mimma laqina minal azli atainaka nasku hittotan jalla amruha lisab'i sinina waqifina ala mahli. Kami datang kepadamu Muhammad agar engkau merahmati kami. Ayo, orang ini minta rahmat sama Nabi Muhammad, tidak dilarang. Tidak jawab, jangan minta rahmat sama saya, musyrik. Minta rahmat sama Allah, jangan sama saya. Enggak. Kami datang kepadamu mengadu di sab'i sinin, 7 tahun enggak ada gandum. Wala syai'a mimma ya'kulun nasu indana siwal handalil amiyi wal ilhizil fasli fa anta lidunyana wa anta lidinina tu'ammalu lidunya walil akhiril fasli. Wala syai'a mimma ya'kulun nasu indana siwal handal. Tidak ada yang dapat kami makan kecuali rumput yang rasanya pahit itu, rumput handal itu rumput. Maka engkau adalah harapan kami urusan dunia atau urusan agama. Rasulullah lajeng berdoa, Allahumma sqihim ghaitham mughita wa anzil alaihim minas sama'i ma'an midrara waj'al suqya rahmatin wala taj'al suqya adabin wala halakin wala adha wala hadmin wala ghoraq. Ya Allah, turunkan hujan untuk suku Mudhor. Hujan bawa berkah dan rahmat. Jangan hujan bawa malapetaka, lengser atau banjir. Mereka masih di Madinah. Wong masih di Madinah. Di sana sudah hujan. Percaya mboten? Ada yang tanya, ente cerita gitu dari mana sih? Dari kitab tarikh, saya bilang. Dari buku tarikh. Saya baca kitab tarikh, enggak ada tuh cerita itu. Saya tanya, ente baca kitab tarikh apa? Khulasatun Nuril Yaqin yang 65 halaman itu. Tarikhnya Bucat Salamiyah. Yang enggak ada, goblok. Kalau mau cerita yang kayak gini ini, baca kitab Al-Kamil Fit Tarikh karangan Imam Ibnul Athir, 13 jilid. Tarikhul Umami Wal Muluk karangan Ibnu Jarir At-Tabari, 10 jilid. Tarikhul Hadhar Al-Islamiyah karangan Profesor Dr. Ahmad Syalabi, 9 jilid. Fajrul Islam, Duhal Islam, Duhrul Islam, Yaumul Islam karangan Profesor Ahmad Amin, 8 jilid. Yang macamnya terjemahan Khulasatu Nuril Yaqin, sombongnya Masya Allah, maklum SAG Sarjana Alam. Agak gimana ya? Sarjana agak? Agak. Lulusan perguruan tinggi Islam swasta. Dosennya sering mencret. Dianya sering males. Bayar 15 juta atau 20. Diwi sudah SAG. Masya Allah, ngalur ngidul nganggo dasi. Ya Allah. Kiai-kiai sing nganggo sendal lili, sarungnya cap gajah duduk, suara disopowis, suara disopowis. Dia sudah keren, SAG. Wonten, alhamdulillah. Jadi tawasul dengan Kanjeng Nabi, jaluk tulung, gampang. Jaluk tulung datang Kanjeng Nabi, mintanya datang Gusti Allah, tapi jaluk tulungnya datang Kanjeng Nabi. Sunnah apa bid'ah? Maka yang memegang sunnah tiga ini, qauliyah, fi'liyah, takririyah, namanya Ahlus Sunnah. Satu lagi tinggalannya Kanjeng Nabi yang membawa kebenaran, murid-muridnya, santri-santrinya, yaitu para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad, Sa'id, Talhah, Zubair, Abdul bin Auf, Amir bin Jarrah, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas. Banyak ya, orang banyak, maka namanya jamaah. Kan orang banyak namanya apa? Nah, kalau kita ikut pendapatnya sahabat Rasulullah, namanya kita wal jamaah. Jadi kita ini apa? Oh, pinter Masya Allah, bisa jawab pinter Masya Allah. Daripada SAG pinter jenengan. Contoh zaman Kanjeng Nabi masih wonten,
menawi wahyu turun tidak ditulis. Wong sing iso nulis jarang. Sing iso nulis jarang, tapi semua sahabat hafal Quran. Setiap wahyu turun hafal. Semua sahabat hafal. Tidak ada sahabat satupun, tidak ada sahabat satupun yang mempunyai tulisan Quran dengan lengkap, enggak ada. Sahabat fulan, sahabat A punya surat Yasin tulisan. Sahabat B punya tulisan Baqarah. Sahabat C punya tulisan surat Kahfi. Enggak ada sahabat punya tulisan Quran komplit, betul enggak? Tapi hafal semuanya. Zaman Kanjeng, zaman Khalifah Umar, ketika Sayyidina Umar jadi khalifah, wah ini Islam semakin berkembang, ini butuh tulisan ini. Butuh tulisan, enggak bisa kalau hanya mengandalkan hafalan. Butuh tulisan. Maka Sayyidina Umar membentuk tim 10 orang suruh nulis Quran, dipimpin oleh sahabat Zaid bin Thabit. Anggotanya antara lain Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, Sayyidina Ali juga anggota situ karena bisa nulis. Wes, tulis lengkap, dibagi-bagi kota-kota. Kufah, Basrah, Baghdad, kirim Quran, tulisan Quran itu. Nah, terjadi perbedaan. Bacaan Qurannya orang Kufah beda orang Baghdad, orang Mesir beda orang Damaskus. Maka ketika Sayyidina Utsman jadi khalifah, semua Quran ditarik ke Madinah, ditulis ulang satu tulisan yang sama, yang lain bakar. Dibakar yang lain, yang ada satu. Jadi supaya sama Qurannya, enggak beda-beda. Maka sampai sekarang si jenengan pegang Quran itu Mushaf Utsmani. Paham boten? Kan delok Quran tulisan Mushaf Utsmani opo artine Mushaf Utsmani? Mushafe Bang Utsman itu. Mushaf Pak Ade Utsman itu. Itu Mushaf Sayyidina Utsman. Ketika itu semua Quran dibakar kecuali satu, menjadi standar. Namakan Mushaf Utsmani. Jadi nulis Quran itu zaman Rasulullah apa zamannya sahabat? Kita melu sahabat, melo. Berarti kita ahlus sunnah wal. Paham buat ini? Ono mana? Ayo ono mana saya ini? Waktu Rasulullah sholat traweh wulung rokaat. Memang iya Rasulullah sholat traweh wulung rokaat. Tapi setelah selesai 8 rokaat, Rasulullah kondur masuk rumah nambahin tak berapa rokaat. Kenapa? Karena khawatir traweh diwajibkan. Seandainya traweh diwajibkan, wong mak putih wong apa mantingan deh, wong mantingan kuatnya piro? Wis wolu wolu cukup, wis wolu. Insya Allah mantingan kuatnya wolu. Saumpama diwajibkan, ternyata boten kan, tetap sunnah. Nah, sawise Kanjeng Nabi mlebu nang kamar, sahabat sing nang masjid macam-macam. Ada yang pulang. Ada yang 100 rakaat, ada yang 50 rakaat, ada yang 200 rakaat, sahabat nambahin. Ketika zaman Sayyidina Umar, beliau memutuskan tarawih 20 rakaat. Kita ikut Sayyidina Umar, bener mboten niku? Benar, namanya kita ahli sunnah wal. Tapi jenengan pengen wulung rakaat aja, silahkan. Orang terawih, orang popo, silah. Tapi Kanjeng Nabi 8, kenapa? Khawatir kalau diwajibkan. Berapa nanti diwajibkan terawih ini? Kasihan wong mantingan, orang kuat, tak wulu kuat, tak wulung rakaat kuat, insya Allah. Kalau diwajibkan, berapa? Nah, tapi Sayyidina Umar menetapkan 20 rokaat. Jadi kita ikut ahli sunnah wal jamaah traweh ping. Mboten lho, ngertos mboten? Engko Nabi Muhammad 8 rokaat. Pun sesampunipun Kanjeng Nabi wafat, sahabat wis ora ono. Kebenaran carinya di mana? Biyen ono Kanjeng Nabi, perkataannya pasti benar, kelakuannya pasti benar, sikapnya pasti benar, wis wafat. Biyen ono sahabat murid Kanjeng Nabi, kelakuannya pasti benar, perkataannya pasti benar, sikapnya pasti benar,
Sekarang tidak ada. Gimana caranya supaya kita hidup benar ini? Nah, Quran jawab. Quran jawab. Wa liya'lam alladziina utul 'ilma annahu al-haqqu min rabbika fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum wa innallaha lahadil ladziina aamanu ila siratim mustaqim. Ayat piro, surat apa? Golek tanah dhewe. Apa artinya? وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ. Al-haq, kebenaran, harus dengan ilmu pengetahuan. Nah, sekarang sudah zamannya ilmu nih. Sahabat sudah enggak ada. Kalau kita yang benar harus dengan pengen bangun gedung, bangun masjid, bangun jembatan, bangun jalan tol, harus pakai ilmunya teknik sipil, insinyur. Paham betul? Mesin, harus teknik, mesin. Perbankan harus ahli, perbankan. Ekonomi harus ahli, ekonomi. Keuangan harus ahli, moneter. Ahli atom senjata harus ahli, insinyur atom. Paham betul? Kulo, saya. Yo, saya agama, ya lumayan lah agama. Jenengan yang sepeda motor atau televisi rusak, digona omah kulo, tambah rusak malah mako. Karena bukan bidang saya. Wala takfuma laisalaka bihi ilm. Inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula. Jangan ikut campur kalau ente enggak ngerti. Yang enggak ngerti agama, jangan suka khutbah bicara agama. Yang enggak ngerti agama, jangan suka fatwa. Itu bagiannya kiai, itu bagiannya. Kalau mesin monggo ahli mesin, bangunan monggo ahli teknik bangunan. Cenggawe opo lah, perbankan, ekonomi monggo bikin bangun koperasi tau opo. Bangun pasar tah bisnis. Jangan ikut agama. Agama harus dipegang oleh yang ahli agama. Paham boten? Makanya ulama berlomba-lomba membangun ilmu. Tapi sahabat boten wonten. Contoh. Tulisan Quran zaman Sayyidina Utsman kula mboten saged maca. Kula gadah. Saya punya di rumah fotokopinya. Punya. Tapi enggak bisa baca saya, hanya saya simpan tak boleh barokah. Kenapa? Titik mboten wonten. Ba ta ta podo, jim ha kho sama, dal dal ora no bedane. Ro zai podo, tapi sahabat bisa baca karena apal. Dasarnya apal-apalan enggak butuh tulisan. Nah, setelah umat Islam jumlahnya bertambah, maka butuh disempurnakan tulisan Quran. Apa? Dikasih titik wad'un nuqat 'alal huruf. Yang bikin titik huruf Arab bukan orang Yaman, orang Persia, namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa namanya? Bukan orang Yaman, bukan, bukan orang Yaman. Abul Aswad Ad-Du'ali orang Persia. Ta ba titik siji ngisor, ta titik loro dhuwur, ta titik tiga dhuwur, jim titik satu tengah-tengah, ha non titik. Ngimbatan, ngimbatan. Mulai terang, baca Quran mulai gampang ono titike. Tapi semakin bertambah umat Islam, masih kangelan, ono titik masih kangelan, masih kesulitan. Maka ada seorang imam namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi dari kota Farhad, Afghanistan. Kota Farhad mana? Afghanistan. Bikin harokat, fathah, dhammah, kasroh, fathaten, dhammaten, kasroten, tasdid, sukun. Siapa yang bikin? Bin Ahmad Al-Farahidi, orang Farhad. Paham betul? Wis ono titik, ono harokat. Masih banyak orang baca Quran salah. Orang Banyumas, Purwokerto, Banjarnegara, Purbalingga, innallaha wasingun ngalim. Kalau nyebut saya Kiai Sangit ngakil, masya Allah. Al-Sunawal Jamangah. Itu kiainya loh, kiainya itu. Bukan orang awam, bukan kiainya. Kiai Sangit undang saya, kiai undang saya. Kiai Sangit, maka ada ulama yang mengarang damel ilmu memperbaiki baca Quran, tajwid tilawatil Quran. Namanya Abu Ubaid Qasim bin Salam. Sopo? Bikin ilmu apa? Tajwid, idhar,
idghom bihuna bilahuna ikhfa iklab qalqalah madlazim majaiz matabi'i. Siapa yang bikin? Ya Allah. Ini sarapan yang sarapan ini ikan asin gitu insyaallah. Ampas kelapa ya, sarapan ampas kelapa ya? Dedel. Sarapan itu susu campur madu sing asli madune, jahe merah, telur. Wah, cerdas bakale. Sarapane ampas klopo, insyaallah. Dikasih mecin. Dipakan kan diberikan pada cucu anak cucu panjenengan dedel otake. Kelas-kelas ampas klopo kelasnya nanti. Sarapan yang berkualitas supaya cerdas. Tapi nyun sewu. Kulo jaring yang buat tenjane. Waktu teng Lirboyo, saya mau Lirboyo tahun 68 sampai 71. Sarapan kangkung, makan siang kangkung, makan malam kangkung, sampai muka saya seperti kangkung. Kalau ada kerupuknya, ada tempenya sudah naik kelas. Kangkung terus pagi siang sore. Alhamdulillah ya. Orang bodoh-bodoh amat ya, madin kangkung badal. Orang bodoh-bodoh amat. Allah pun. Abu Bait Qasim Bisalam bikin tajwid. Maka sekarang ibu bapak, Quran sudah enak, titik ada, harokat ada, tajwid ada. Monggo belajar moco. Yang belum bisa. Kalau yang sudah bisa, ayo setiap bangun tidur, mulut ini, lisan ini, sebelum ngejak ngomong karo wong, ayo ngejak ngomong karo Gusti. Apa? Baca Quran satu halaman bariku. Ngejak ngomong karo wong. Pertama kali ngejak ngomong karo Gusti Allah, baca Al-Qur'an. Sekarang udah gampang, tajwidnya ada, harokatnya ada, panjang pendeknya ada. Wis gampang banget wis, enak pun. Monggo rajin baca Qur'an. Pun. Dan Al-Qur'an bukan hanya dibaca. Maulid Nabi bukan hanya diperingati, tapi harus diteladani. Apanya? Akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Quran tidak pernah memuji Muhammad ganteng, padahal Nabi Muhammad ganteng, enggak ada di Qurannya. Muhammad pinter, enggak ada di Qurannya. Muhammad hebat, enggak ada di Qurannya. Yang ada, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh Muhammad kamu berakhlak mulia, ganteng, pinter, lincah, sukses, hebat, enggak disebut. Nah, sekarang kalau di mantingan ada orang pinter, insinyur, SH, doktor, dokter Andes, pinter kan ge? Pinternya, ganteng, gagah, pinter, mulutnya jelek. Kalau tonggo suka tukaran, menghina orang rendah, orang kecil dihina, seneng buatan panjenengan. Nah, itu sudah jelas. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Martabatnya mantingan ngawi tergantung akhlaknya, bukan agamanya, akhlak. Ada orang mau kemantingan, Badi pun Dimas mau kemantingan, orang mantingan baik-baik tidak ya, bukan agamanya apa ya, enggak tanya, orangnya baik-baik tidak ya. Oh baik-baik, saya pernah ke sana sholat Jumat, dompet saya ketinggalan di tempat wudhu, rong dino masih wudhu. Oh orang mantingan, masya Allah. Ojo sebaliknya, apa? Ojo sebah bareng budi Mas, bareng mantingan. Gimana orangnya baik-baik kok? Masyaallah, ngati-ati maling kabeh nang kono iki. Sama mamal. Jatuh enggak nama mantingan? Jatuh enggak? Agamanya Islam semua, NU semua, tapi tidak aman. Banyak maling, banyak copet, banyak jambret, banyak penipu, banyak calo. Iya betul. Namanya jatuh. Makanya mengangkat derajat nama masyarakat akhlakul karimah. Itu contoh kecil, contoh besar. Negara Afghanistan, dengar nama negara itu 100% muslim. Si jiwa orang non muslim. 97% ahli sunnah wal jamaah, madzhabnya Hanafi, tarekatnya Naqsabandiyah. 3% Syiah. Perang saudara, paten-patenan, bom-boman sudah 24 tahun. Bom meledak di pasar, di madrasah, di kantor, di jalan, di
di masjid lagi sholat Jumat, 800 orang mati, lagi maulid Nabi dibom. Presidennya hafal Quran, Profesor Burhanuddin Rabbani, dibunuh. Kafir, kata Taliban, kafir antek Amerika, padahal hafal Quran, padahal orang hafal Quran. Pernah ke Jakarta saya temuin, pernah. Ada perempuan nyanyi, dibunuh. Perempuan nyanyi haram. Oh, jadi nyanyi haram, membunuh gak haram. Sampai sekarang. Boten aman, negara itu boten aman. Islam kabeh padahal. Panjenengan pengen mereka boten. Jalan-jalan yuk ke sana, jalan-jalan bawa cucu yuk. Libur sekolah mereka yuk. Nah, ini akhlak, bukan agama. Sewangsuli pun, Jepang. Agamanya namanya Shinto. Bukan Islam, bukan Kristen, bukan Buddha, bukan Hindu. Kaya tengah ini agama ini Dharma Gandul, Sabto Dharma lah. Kota loco sambelun subut ye. Kaharingan, kapitayan, sudah wiwitan, karuhunan, parpalin, pangestu. Nah, Jepang itu agamanya Shinto. Tapi tidak ada copet, tidak ada jambret, boten wonten calo, tertib. Di ibu kota Tokyo, semono rame ini ku, boten wonten polisi jaga jalan, supir tertib dewe-dewe. Waktu main sepak bola main di Doha Qatar, ribuan anak Jepang nonton, bubar, bekas tempat duduknya penonton Jepang bersih. Satu helai sampah pun gak ada. Coba orang Jepang dulu, ramah, kalau pun beris kawan. Saya udah 4 kali, terakhir meresmikan masjid di Aribaka, di kota Aribaka. Masjid At-Taqwa Nahdlatul Ulama, saya resmikan. Aman, tidak ada pejabat korupsi, bukan takut neraka. Orang ngerti neraka, orang Jepang orang ngerti rokok. Tapi gak ada yang korupsi, apa? Malu. Kalau ketahuan, saya malu, istri malu, anak malu, mantu malu, ponakan. Coba, itu orang Jepang. Pengen beri kompeten, ingin gak kesana jalan-jalan, bukan Islam tuh, padahal bukan Islam padahal. Jadi martabatnya negara atau umat itu adalah tergantung akhlaknya. Saya pernah pergi ke negara Mali, Afrika Barat, 6 ormas, NU Muhammadiyah, Al-Irsyad, Wasliyah, Syarikat Islam, berangkat ke sana 22 jam, Jakarta, Dubai, Aljazair, Tembakto. Ibu kotanya namanya. Di kota Tembakto, Mali, tidak ada rumah dikunci, tidak ada jendela ditutup, sepeda motor ditinggal di halaman, kuncinya masih gantung. Kira-kira kalau di mantingan sepeda motor di latar kuncinya masih gantung, terus mendi. Islam kami badal, Ahli Sunnah kami badal. Ya Allah. Saya pernah pergi ke Australia tahun 2012. Ceramah di 6 kota, Melbourne, Canberra, Brisbane, Adelaide, terakhir Sydney. Pada zuhur ceramah di masjid besar yang tadinya gereja, dibeli orang-orang Islam. Sampai asar. Bar asar tuku oleh-oleh. Celana, kaos, sepatu oleh-oleh lah, kudung, kali istri kulo, dapat 2 kardus. Dibawa ke hotel beresin. Setelah beresi oleh-oleh, lupa HP di mana ya HP. Saya cari-cari enggak ada. Kasur tak wolak-wali mboten wonten, pojok-pojok ora ono. Wah, hilang wis. Gampang besok pulang Jakarta, besok beli lagi di Jakarta. Saya akan tidur jam 9:30, ada orang ngetok pintu, saya buka, pegawai hotel dan ada anak laki-laki satu bawa HP saya. Ini HP-nya bapak ketinggalan di toko saya. Kira-kira ini mantingan. Ini ono HP keri nang warung piye kira-kira. Apa coba ya? Besok coba ya, besok ya. Cuma malam ini coba, cuma malam ini nih. Rumah jangan dikunci. Ayo coba. Jendela jangan tutup, sepeda motor nang latar. Kunci ini tinggal biar enggak gantung. Ayo dicoba. Iya, ayo. Akhlak, itu akhlak namanya. Maka mari kita belajar sedikit demi sedikit meniru akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Muhammadun qaimun lillahi dzuhimami, Muhammadun shodiqul aqwali wal kalimi. Nabi Muhammad shodiqul aqwal, selalu jujur, boten nate bohong. Selama hidupnya tidak pernah bohong satu kali pun Nabi Muhammad. Kalau pernah bohong sekali akan dilaknat oleh Allah. Ana sing ngomong sing wajib sidik jujur Kanjeng Nabi, awake dhewe dudu nabi. Dadi sing wajib sidik Kanjeng Nabi Muhammad, nabi, awake dhewe dudu nabi. Dadi karo Nabi Muhammad wajib jujur dan beliau selamanya jujur, umatnya pun harus jujur, harus sidik. Begitu jujur hilang, minyak goreng hilang. Begitu jujur hilang, 8 triliun dari Kominfo hilang. Sekarang ini lagi ada hilang uang negara 300 triliun. Setriliun sewu miliar, semiliar sewu juta, sejuta sewu ewu. 300 triliun yang gue tuku dawet, kira-kira. Ini lagi ada korupsi, lagi diusut, lagi diadili. 300. Makulannya masya Allah. Saya juga enggak mencari pemimpin malaikat, orang juga salah belas mboten. Tapi aja nemen-nemen ya Allah, aja nemen-nemen ya. 300 triliun. Bangkrut negara ini, bukan hanya rugi, bangkrut, bubar ekonomi negara ini. Nah, kenapa? Kehilangan sifat sidik. Boten usaha negara, rumah tangga, suami boten sidik, boten jujur, istri ribut, istri tidak sidik suami, kira-kira banyak mana suami apa istri yang sering tidak sidik? Jawab pak, jawab pak. Apa satu-satu saya tanya, satu-satu ya, ini dulu ya, ini ya. Kira-kira banyak mana yang tidak jujur, suami apa istri? Istri. Suami apa istri? Jadi dua-duanya nggak ada yang jujur ini. Ayo belajar jujur. Suami jujur, istri jujur, anak jujur, mantu jujur. Siap? Masya Allah, enak wong jujur, enak, anteng, turunnya lali, nyenyak, tidurnya nyenyak, pulas. Kalau orang jujur, orang bohong nggak bisa tidur. Paham boten? Ibu jangan sampai bohong pada suami. Suami jangan sampai. Tapi sering ya. Ya Allah, mari. Muhammadun thabitul mitaqi hafidhuhu, Muhammadun thayyibul akhlaqi wasyami. Nabi Muhammad kalau janji tepat. Orang Cirebon, orang tempat saya Cirebon, ada orang pinjam uang ngomongnya rong minggu, rong tahun durung bayar. Temantingan wonten? Ayo belajar jujur, belajar tepat janji wonten nggih. Muhammadun thayyibul akhlaqi wasyami. Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah dengan sembunyi-sembunyi, dengan rasa takut. Dengan Sayyidina Abu Bakar kan. Sawise 8 tahun Nabi Muhammad bisa pulang ke Mekah dengan membawa anak buah sahabat 12.000. Wong Mekah kaget. Muhammad biyen mlayu saka Mekah. Saiki teko menyang Mekah diikuti 12.000. Besok pasti balas dendam. Besok Muhammad akan balas dendam. Orang Mekah sembunyi di rumah, kunci pintu. Tak ketakutan. Nabi Muhammad jam 9 pagi masuk kota Mekah. Al-yaum yaumul marhamah. Hari ini hari kasih sayang. Tidak ada balas dendam. Yang dulu pernah melempari batu sampai saya berdarah-darah, saya maafkan. Yang dulu membunuh Sayyidina Yasir, Sayyidah Sumayyah, saya maafkan. Yang dulu menjemur sahabat Bilal di padang pasir, saya maafkan. Yang dulu merantai sahabat Suhaib Ar-Rumi, saya maafkan. Tidak ada balas dendam. Orang Mekah keluar semua dari rumah, nyalami Kanjeng Nabi dengan mengatakan,
bi abi wa ummi antal karim ibnil karim ibnil karim, demi ayahku demi ibuku engkau orang mulia, putra dari seorang ayah yang mulia, cucu dari seorang ayah, dari seorang kakek yang mulia. Mulia apanya? Langsung dipuji oleh Allah. Semuji Gusti Allah, bukan medsos, bukan medsos. Semuji Gusti Allah. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Muhammad, kamu santun, kamu halus, kamu pemaaf, maka orang Mekah masuk Islam semuanya. Semuanya masuk Islam. Wa ra'aitan nas yadkhulun fi dinil afwaja. Kamu lihat orang berbondong-bondong masuk Islam karena simpati dengan akhlakmu. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi. Seandainya kamu sombong, kasar, congkak, go pentung, sweeping, takbir, niscaya lan faddu min haulik, orang Mekah akan lari meninggalkan kamu. Tapi kamu santun, pemaaf, halus, sopan, maka mereka semua masuk Islam. Jadi kalau di Ngawi ada orang khutbah kotor, turunkan dari mimbar. Siap? Khutbah itu adalah tausiah, wasiat bil husna, dengan kebaikan. Wasiat eling mati, taubat, ayo ikhlas karo Gusti Allah. Ada orang khutbah nyaci maki, nyebut nama orang, turunkan, seret dari mimbar. Siap? Ketua M, bocor wani kita orang atas. Gus Dur buta mata, buta hati. Rizik yang ngomong kayak gitu. Yang bikin buta mata itu siapa? Gusti Allah. Yang maringi buta Gus Dur siapa? Kok tahu dia bahwa Gus Dur buta hati? Dari mana taunya Gus Dur buta hati? Ya Allah. Waktu Gus Dur di rumah sakit, baru operasi saraf, kan stroke dan dioperasi, kepalanya dioperasi. Saya tungguin, saya Pak Muhammad Iskandar, Saifullah Yusuf, Ketua Golkar Jawa Tengah Haji Wisnu, Menteri zaman Orde Baru Cakrawardhaya, Subyakto Cakrawardhaya, orang lima pelan-pelan ngobrol ngomong, tiba-tiba Gus Dur ngendikan, mengko aku bakal jadi presiden. Masih Pak Harto ini. Kita semua kaget. Ini Gus Dur konslet sudah, konslet Gus Dur. Sudah enggak waras. Itu Gus Dur tuh. Mana buta hatinya, mana buta hatinya? Memang matanya buta, tapi buta hatinya mana tuh? Suatu hari jogging, jogging itu olahraga, jalan-jalan pagi. Mampir ke rumah saya jam 8. Minta air putih, minta roti tawar, duduk, saya buka AC. Tidur ngorok di kursi itu. Ada 20 menit, ada saksinya santri saya. Bangun dari tidur, Kang Said mengkonek wis umur 56 sampean jadi ketua umum PBNU. Benar, ketika saya di Makassar tahun 2010 usia saya 56. Itu buta hati tuh, orang buta hati kayak gitu. Pernah seminar judulnya di Pustaka Nasional. Judulnya mengenang Jenderal Simatupang. JB Simatupang. Narasumbernya 4 orang, 2 muslim, Gus Dur dan Jenderal Rudini, 2 Katolik, Romo Muji Sutrisno dan Yakub Utomo yang punya kompas. Gus Dur datangnya terlambat, duduk di bawah, orang tiga sudah mulai bicara. Tidur, ngorok, kemeringet. Pas giliran Gus Dur, saya bangunkan. Gus Dur, panjenengan Gus, naik ke atas saya tuntun. Omongannya orang tiga tadi, Pak Rudini, Romo Muji, Yakub Utomo, dikomentari semua. Gimana sih Gus Dur ini? Banyak orang heran, tadi tidur padahal, gak dengar tadi, gak mendengarkan, tidur, ngorok, kemeringat. Tapi bisa, tadi kata Pak Rudini, tadi kata Romo Muji, Masya Allah, tidur kok bisa kerungu. Jenengan konten batin jenengan. Sayyidina Umar jadi khalifah, dapat surat dari gubernur Mesir yang Amirul Mukminin, sungai Nil sedang surut, satu-satunya sungai di benua Afrika, sungai Nil, gak ada lagi sungai, orang kau nakain sungai akeh. Sungai Nil sedang surut, dulu sebelum agama Islam, kalau Nil lagi surut, pertanda minta tumbal.
Gimana sekarang sudah Islam? Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ambil kertas, ambil pulpen. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada saudara Sungai Nil. Ada di sejarah ada ini. Kalau kamu mengalirkan air karena Allah, mengalirlah saya kami, kami membutuhkan airmu. Tapi kalau kamu mengalirkan air karena ingin tumbal perempuan cantik, gak usah ngalir. Kami gak butuh air kamu. Ini dilempar sana ya, bawa ke Mesir ya. Bawa ke Mesir, dilempar. Datang airnya sampai sekarang, gak pernah surut. Itu orang yang hatinya bersih. Jadi kan hatinya bersih, boten. Jenengan Kanjeng Nabi itu tadi kan panjenengan niru saged? Saged? Insyaallah. Orang yang kemarin pinjam uang 5 juta orang bayar, saya maafkan, saged? Si anak itu bawa lari sepeda motor saya, katanya pinjam tapi enggak dikembalikan, saya maafkan, saged? Ayo kita sedikit-sedikit kita niru akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cekap semanten mawon, mugi-mugi wonten manfaat.